Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aniba pastinya. Nah, hari ini saya ada jadwal untuk pembersihan kebun yang ada di belakang rumah ya teman-teman. Jadi saya langsung ke kebun yang ada di belakang rumah untuk mulai bersih-bersih sudah. Karena sampah-sampah yang ada di kebun ini banyak sekali, jadi saya harus bersihkan ya. Nah teman-teman, jadi sekarang saatnya bersihkan sampah-sampah yang ada di belakang rumah ini ya. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini sampahnya banyak sekali ya yang ada di belakang rumah ini. Nah hari ini saya akan bersihkan semuanya. Jadi teman-teman saksikan terus ya. Jangan lupa dukung saya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi sekarang saatnya saya akan bersihkan sampah-sampah ini semua. Mari kita bersihkan. Oke teman-teman, jadi sebelum saya lanjut bersihkan, saya angkat kayu ini, pindahkan dulu ya supaya bisa bersihkan. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan raut sampah-sampahnya ini untuk buang ya, karena sebagian sudah terkumpul. Ya teman-teman, jadi sekarang saatnya saya buang semua sampah-sampah ini di belakang sana ya. Oke ya, jadi ini sampahnya sudah saya kumpulkan jadi satu, tinggal buang saja. Sangat.
Ya teman-teman, jadi sekarang sudah selesai saya bersihkan semua sampah-sampah yang ada di sini dan sekarang semuanya sudah bersih. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman semuanya yang sudah saksikan konten saya dari awal sampai akhir ini. Bantu ya dukung saya terus dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.